inilah kantor Bapeda Kota Tasikmalaya yang terletak di komplek Balai Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun. Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa Polda Jabar menangkap kepala Bapelitbangda, ternyata bukan Bapeda, berinisial AA, karena diduga terkait masalah narkoba jenis sabu. Kantor Bapeda sendiri gedungnya tergolong masih baru, baru sekitar satu bulan digunakan. Seperti ini, tanpa di depannya ada sejumlah PNS. Kelihatannya beraktivitas seperti biasa. Terlihat sejumlah kendaraan, baik kendaraan dinas maupun mobil pribadi terparkir. Menandakan bahwa kegiatan di kantor Bapelitbangda Kota Tasikmalaya ini berjalan seperti biasa, walaupun kepalanya diduga terkait tersandung masalah narkoba jenis sabu dan saat ini sedang ditangani oleh Polda Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!